Ada dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir pada saat ini. Ada beberapa warta lisan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengenai baptisan kudus anak. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota Sidi, maka pada ibadah Natal 25 Desember 2022 pukul 9 pagi akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus anak. Nama anak-anak yang akan dibaptis dan orang tua atau wali masing-masing dapat dibaca pada warta jemaat online. Kemudian mengenai rencana peneguhan penatua. Pada tanggal 31 Maret 2023, 4 penatua akan mengakhiri masa pelayanan mereka sebagai penatua GKI Kelapa Cengkir, yaitu penatua Andreas, penatua Budi Wijaya, penatua Han Kristianto Citra, dan penatua Herodion Daniel Danarto. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari anggota Sidi GKI Kelapa Cengkir, maka pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dalam kebaktian Minggu pukul 9 pagi akan diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan 2023 sampai 2026 atas diri Saudara Arnold Kenneth, Saudari Elizabeth Natasha Virginia, Bapak Kristianto Tirto Suyanto, dan Bapak Leonardo Purwanto, yang akan diteguhkan kembali sebagai penatua untuk satu kali lagi masa pelayanan, yaitu Bapak Budi Wijaya dan Bapak Herodion Daniel Danarto. Mohon dukungan doa dan pertimbangan saudara sekalian. Dari Komisi Kaum Muda, Komisi Kaum Muda mengundang remaja pemuda beserta anak sekolah minggu dari kelas Claudia untuk turut hadir dalam perayaan Natal Kaum Muda yang akan diselenggarakan pada masa Advent, tepatnya pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 4 sore, bertempat di ruang remaja GKI Kelapa Cengkir. Mohon partisipasi saudara remaja pemuda dan anak sekolah minggu dari kelas Claudia. Mengenai ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal diadakan pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 5 sore dan 7.30 malam. Mohon partisipasi saudara sekalian. Pemahaman Alkitab pada masa Advent 2022. Pemahaman Alkitab online dalam masa Advent 2022 mengangkat tema tentang 4 lilin Advent. Diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi saudara sekalian. Pelayanan keluar. Pada hari ini, Pendeta Gatot Pujo Tamtama melayani di Kebaktian Umum GKI Halimun pada pukul 7.30 pagi. Dan demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu Advent 3 pada hari ini tanggal 11 Desember 2022 pukul 9 pagi dilayani oleh Pendeta David Rustandi S. Sutanto dari GKI Kota Wisata dengan tema Sahabat yang Bergerak dan Berdampak. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber sukacita. Sebab terangmu menghalau kekelaman dunia. Sebab terangmu menggerakkan kami untuk melayani. Dan terangmu memberi sukacita untuk peduli dengan sesama. Terus kau mendatanglah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah sahabat yang bergerak dan berdampak. Pada saat Kristus mengatakan kepada kita bahwa kita adalah sahabatnya, maka sahabat yang diharapkan dari sahabat Kristus adalah bukan sahabat yang pasif, melainkan sahabat yang proaktif terhadap keadaan dunia, sahabat yang selalu memberikan yang terbaik dari dirinya, dan sahabat yang berdampak tentunya adalah sahabat yang berdampak secara positif. Sehingga pada saat ini kita bersama-sama akan diyakinkan dan dimampukan bagaimana menjadi sahabat yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pengakuan dosa kita. Selama satu minggu Tuhan, kami melakukan aktivitas kami. Dan selama satu minggu juga Tuhan, kami seringkali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami memohon agar dosa-dosa yang telah kami lakukan, Engkau akan ampuni. Dan kami berjanji Tuhan pada saat nanti ke depan, kami berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kami meninggalkan segala kejahatan kami, segala dosa-dosa yang kami lakukan. Kami hidup hanya tertuju kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan, mampukanlah kami
untuk menjadi teladan dengan cara kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yoel 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
ku puji namamu. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, namamu yang cemerlang Tuhan, namamu yang kami puji. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui setiap pembacaan firman-Mu ini Tuhan, kami diingatkan dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, buatlah kami dapat menjadi pelaku firman yang terus-menerus berbagi kebaikan-Mu Tuhan. Berbagi hal-hal yang kami dapatkan pada saat ini. Karena firman-Mu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan kami ingin menjalani setiap jalan kami bersama dengan pelita-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 146. Tuhan, haleluya, untuk selamanya.
tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta ia celikan, yang tertunduk ditegakkan. Bacaan 2 diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pergelaran Piala Dunia ini banyak orang yang berharap. Banyak yang orang yang berharap karena ini pergelaran Piala Dunia yang mungkin terakhir bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Banyak orang yang punya pengharapan idealnya nih karena mereka disebutnya GOAT atau Great of All Time gitu ya, Greatest of All Time. Jadi kalau kita bicarakan tentang yang namanya Lionel Messi dan juga dengan yang namanya Cristiano Ronaldo, maka kita berharap, ya penggemar bola itu berharap bahwa mereka akan bertemu nanti di final. Idealnya seperti itu. Nah tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata yang namanya dunia ini memang tidak selalu ideal. Dunia yang ideal, yang diharapkan tidak ketemu. Kemarin malam Maroko bisa mengalahkan Portugal dengan 1-0 dengan lompatan yang bagi saya tinggi sekali. Biasanya identiknya dengan Cristiano Ronaldo. Bisa slide ditampilkan? Oke. Baik. Biasanya dunia itu ideal, idealnya ketemu dong. Kalau ketemu lalu mereka bertanding dan akhirnya Argentina mungkin yang menang. Ya itu ya keinginan saya ya Bapak dan Ibu. Karena ini sangat-sangat luar biasa. Pertempuran mereka, persaingan mereka begitu luar biasa. Idealnya seperti itu. Tetapi kembali lagi, dunia yang ideal yang kita harapkan itu tidak terjadi. Terkhususnya saya akan katakan di bola seperti itu. Apalagi di tempat-tempat lain. Pada saat kita menjadi orang yang dilahirkan, lalu sekolah, kuliah. Kuliahnya kita berharap pada saat kita bekerja nanti, maka apa yang kita pelajari di kuliah, maka akan dipraktekan. Nyatanya, tidak. Kebanyakan mungkin tidak, ada juga yang tetap melakukan. Pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari pada saat kita bertemu dengan realitas nyata, maka ada sebuah perbedaan-perbedaan. Dunia ini yang katanya ideal ternyata tidak terlalu ideal. Pada saat Tuhan menciptakan dunia ini dengan baik, segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan sungguh amat baik, dengan sungguh amat baik, dengan sungguh amat baik. Lalu Tuhan memberkati. Nah, pada saat kita berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sempurna, Bapak dan Ibu. Maka kita berpikir bahwa sempurna itu dari diri kita. Kita berpikir dunia yang sempurna seperti ini. Sekarang coba saja, Bapak dan Ibu mungkin bertanya, surga menurut Bapak dan Ibu pertama kali pikirannya apa? Merem, lalu bayangkan dengan surga. Warna surga apa? Warna surga? Putih, terang,
Kalau saya bilang warna surganya gelap bagaimana? Enggak bisa, Pak. Surga itu harus seperti ini. Ada dunia ideal yang kita pikirkan. Bahwa ini yang harusnya terjadi. Lalu kita berpikir yang lain. Bapak dan Ibu, mobil yang paling bagus mobil apa? Yang bisa jalan. Percuma bagus kalau enggak bisa jalan, Bapak dan Ibu. Ada hal-hal yang ideal dalam pikiran kita. Termasuk dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Tetapi pada saat kita bicarakan tentang yang namanya dunia, ternyata tidak seperti itu. Contoh perang. Kita berharap dunia ini tidak ada perang, tetapi ada saja orang-orang yang suka dengan namanya perang. Karena kita tahu yang namanya perang itu pasti akan ada berhubungan dengan bisnis. Bisnis senjata dan sebagainya. Gimana bisa laku kalau nggak ada perang? Gimana bisa laku kalau nggak ada kejahatan? Kita perlu menciptakan ini supaya bisnis ini jalan. Bisa saja terjadi, Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu Tuhan menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik. Tetapi yang namanya kelaparan, yang namanya kemiskinan, yang namanya orang-orang yang akhirnya tidak bisa menikmati hal-hal yang baik, sejahtera namanya, maka kenapa ini bisa terjadi? Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang sempurna, buatlah supaya tidak ada orang-orang seperti ini. Idealnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Kalau Tuhan itu maha luar biasa, maka Dia bisa melakukan itu semua. Kenapa harus nunggu kami? Tetapi nyatanya tetap ada orang-orang yang akhirnya tersingkirkan. Orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Atau kita bicarakan tentang Indonesia. Kita tahu idealnya, cita-cita bapak-bapak bangsa adalah menciptakan Indonesia yang toleran, Indonesia yang ramah, Indonesia rumah bagi semua orang. Tetapi kita tahu, ternyata Indonesia terkadang tidak menjadi ramah bagi antar etnis, antar agama, antar status sosial. Diskriminasi masih terjadi. Nggak usah jauh-jauh, Bapak dan Ibu, diskriminasi terhadap orang yang difabilitas pun juga terjadi. Pada saat saya pertama kali melihat jalan di Singapura, Bapak dan Ibu, memang yang arah difabel itu, wah, saya bilang, ya ini mah bisa jalan sampai kemanapun tanpa harus, ini bisa jalan. Di Indonesia, ada sih petak-petaknya gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Tetapi biasanya kalau saya ikutin jalan gitu ya, ikutin jalan, nanti tiba-tiba di situ ada pot gede di tengah. Saya bilang ini memang menjadi orang difabel ini sudah susah dibuat banyak pengorbanan. Dia harus melewati berbagai macam rintangan. Pot besar, bagus kalau pot besar. Pada saat jalan itu ada satu lubang yang gede. Saya bilang, memang bagaimana caranya mengentaskan orang-orang difabel yaitu dengan menghilangkannya. Kita bisa lihat bagaimana luar biasa, Bapak dan Ibu, diskriminasi masih bisa terjadi. Yang seharusnya ideal ternyata tidak ideal. Tapi kita sering di dalam Natal ini kita katakan joy to the world. Wah, luar biasa, kita bersuka cita pada saat kita merayakan Natal. Karena kasih Tuhan luar biasa. Sukacita itu nyata. Sukacita yang terjadi. Di dalam dunia yang tidak ideal. Tapi kita selalu mengagungkan kata-kata joy to the world. Padahal yang kita harapkan seringkali tidak terjadi, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang juga terjadi, Bapak dan Ibu, pada saat Yohanes Pembaptis. Dia menginginkan ada seorang Mesias yang akhirnya akan membawa orang-orang Yahudi akhirnya bertobat. Tetapi keragu-raguan yang terjadi, kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, pada saat Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini pertanyaan keragu-raguan dari Yohanes. Yakin enggak? Benar enggak? Apakah benar apa yang dilakukan Kristus, Bapak dan Ibu? Keraguan Yohanes akan tindakan Kristus sehingga dia bertanya, Engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menantikan orang lain? Pertanyaan kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa keragu-raguan muncul dari diri Yohanes Pembaptis sehingga dia mempertanyakan itu kepada Kristus. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, apa yang diharapkan
idealnya Mesias yang ideal menurut Yohanes itu di dalam Matius 3 ayat 10-12. Demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap orang dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Inilah keinginan yang diharapkan oleh Yohanes Pembaptis terhadap Mesias. Sehingga dia mempersiapkan jalan dan dia yakin Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi keinginannya, idealnya dia, itu tidak didapatkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Apa yang dilakukan Kristus pada saat itu? Yaitu datang kepada orang-orang berdosa. Merangkul orang-orang yang berdosa. Care, terpeduli terhadap orang-orang yang berdosa. Loh, kenapa kamu malah berteman dengan mereka? Seharusnya kamu melakukan ini, kamu harus mengatakan bertobatlah dengan keras, dengan luar biasa. Kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan masuk api neraka. Tetapi Yesus melakukan hal yang berbeda. Konsep Mesias yang berbeda dari pandangan Yohanes. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, pada saat Yohanes sudah mempersiapkan jalan, tapi dia masih nanya, ini benar gak nih saya nyiapin jalannya nih untuk kamu? Kalau Kristus dengan jelas bisa mengatakan, kamu masa gak percaya sama saya sih? Saya ini Mesias. Tetapi Yesus tidak menjawab dengan mengeluarkan egonya. Yang Yesus jawab adalah, nih nanti kamu sampaikan kepada Yohanes. Orang buta dicelikan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Orang miskin merasakan sukacita. Jawaban Yesus tidak mengcounter dengan mengatakan, ini loh saya. Tetapi dia katakan, inilah yang telah saya lakukan. Mesias dalam jalan karunia. Mesias dalam jalan karunia yang dipertunjukkan Kristus. Bahwa orang-orang berdosa bukan hanya untuk dihukum saja. Tetapi harus dirangkul, diubahkan. Bukan dengan jalan kekerasan ataupun dengan jalan hukuman. Pada saat Kristus mengatakan ini Bapak dan Ibu. Sebenarnya dia juga katakan bahwa ini loh yang harus dilakukan juga berikutnya. Pada saat sang guru melakukan hal ini, merangkul, peduli, care, berdampak terhadap orang lain. Inilah jalan Mesias, jalan yang harus ditempuh. Dan ini juga yang harus dilakukan sebagai kita, sebagai sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi, bahwa dunia ini memang tidak ideal. Kita harus menerima dunia ini tidak ideal. Terkadang ada orang yang begitu baik, luar biasa. Tetapi mengalami penderitaan yang juga luar biasa. Ada orang yang begitu jahatnya luar biasa. Tetapi dia mengalami hal-hal yang enak dan dimudahkan. Benar tidak? Ada orang yang korupsi besar-besaran dan sebagainya. Dia masih menikmati hal-hal yang enak. Tetapi ada orang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Tetapi dimiskinkannya luar biasa. Mengalami fitnah penderitaan. Bapak dan Ibu, memang terkadang kita harus mengakui bahwa memang dunia ini tidak ideal. Nanti baru ideal kalau nanti Tuhan yang pimpin. Tetapi selama manusia yang tetap memimpin, maka perang akan tetap terjadi. Pada saat manusia tetap memperlihatkan egonya, maka akan tetap ada kemiskinan. Pada saat manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, maka akan tetap ada orang-orang yang mengalami kelaparan. Dan ya harus kita ketahui bahwa memang dunia ini tidak ideal. Dan ini yang harus kita terima terlebih dahulu. Kita harus menerima bahwa dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Tuhan katakan, ini yang harus kamu lakukan. Menyampaikan kabar baik di dalam dunia yang tidak ideal ini. Pak,
kita mau menyampaikan kabar baik saja nanti akan ada orang yang menolak Bapak dan Ibu, bukan kita. Tuhan Yesus saja mengabarkan kabar sukacita, kabar baik, dimatiin, disalibkan. Ini yang harus kita lakukan, jalan yang harus kita tempuh. Pak, nanti kalau kita datang ke tempat bencana nanti dibilang kristenisasi. Bapak dan Ibu, yang terjadi dalam Yesus Kristus, Anda diam, Anda bergerak, akan tetap ada orang yang mengatakan kristenisasi kok. Pilihannya adalah kita tetap bergerak, kita tetap berdampak. Apapun yang dikatakan seseorang, kita harus tetap melakukan itu. Jalan di mana care, peduli terhadap orang lain. Memang dunia ini, kembali lagi, kita tahu bahwa kita paham dunia ini memang tidak ideal. Tetapi kita harus mengidealkan dalam setiap tindakan kita. Banyak orang-orang yang tawar hati, banyak orang-orang yang mengalami bencana. Tapi pada saat dia bisa melewati setiap waktu-waktu tersebut dengan baik, maka akan ada sebuah hal yang baik. Bapak dan Ibu, seorang yang bernama Melissa Highsmith, dia diculik umur 22 bulan dari orang tuanya, sebelah kanan-kirinya orang tuanya, dan dia baru bertemu dengan orang tuanya 51 tahun kemudian. Kita bisa lihat idealnya. Kalau idealnya adalah kalau seorang suami dan istri punya anak, maka dia akan menikmati hal-hal yang indah. Bisa melihat anaknya tumbuh besar, bisa menyekolahkannya, bisa bergembira bersama-sama dengan adik-adiknya Melissa. Tapi terkadang memang dunia ini memang tidak ideal, sekali lagi. Pada saat ibunda dari Melissa ini menikah dengan suaminya yang sebelahnya gitu ya, pada saat itu umur 19 tahun. Dan pada saat itu mereka berpisah, Bapak dan Ibu, bercerai. Ya, bercerai, berpisah. Dan akhirnya ibunda dari Melissa itu harus bekerja. Ini enggak ideal. Seharusnya ideal. Mereka pengikut Tuhan. Enggak ideal. Harusnya ideal dong. Mestinya kalau mengikut Tuhan harusnya baik-baik saja. Ternyata tidak. Pada saat ibunda Melissa berusaha bekerja, maka anaknya itu enggak tahu kan harus dititip di mana. Sehingga dia menyewa babysitter. Pada saat dia mempercayakan anaknya, sehingga dia bisa bekerja untuk anaknya, idealnya adalah babysitter itu akan merawat anaknya, membantu anaknya. Tapi kita ingat, dunia ini terkadang tidak ideal. Apa yang dilakukan babysitter itu? Menculik Melissa selama 51 tahun. Dan bayangkan selama 51 tahun, ibunda dari Melissa itu mengalami trauma, trust issues, menyalahkan diri sendiri, dia selalu menyalahkan ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Saya salah, saya banyak, oh pokoknya selama 51 tahun ini, dia mengalami kesusahan, kesulitan luar biasa. Tetapi di dalam dunia yang tidak ideal itu, Tuhan tetap memberikan suatu hal yang baik. Bapak dan Ibu, pada saat ini kejadian terjadi, suami, mantan suaminya pada saat itu akhirnya datang kembali untuk apa? Rujuk. Dan akhirnya sampai sekarang dalam pernikahannya. Tadinya bercerai dan sebagainya, perpisahan, lalu akhirnya rujuk kembali bersama-sama kembali. Dalam dunia yang tidak ideal, ada sebuah pengharapan yang terjadi. Dalam selama 51 tahun Bapak dan Ibu, ibunda Melissa cuma bilang, saya masih tetap percaya bahwa anak saya masih tetap hidup. Dan dia tularkan semangat itu kepada anak-anaknya yang lain. Dan mereka tetap berusaha mencari, mencari, mencari. Dan baru ketahuan kemarin Desember, awal Desember 2022, pada saat teknologi semakin baik berkembang dan track DNA itu akhirnya bisa membuat ini 100% match, cocok. Dan selama 51 tahun, Melissa pun juga mengalami hal-hal yang buruk terjadi. Dia katakan begini, oh pantas saja saya selalu dibentak, saya selalu dibenci dan saya tidak merasakan cinta kasih dari orang yang merawat saya. 51 tahun Bapak dan Ibu, dan dia bertemu umur 53. Mereka bertemu, pada saat mereka bertemu apa yang terjadi? Itu tangis-tangisan. Melissa itu umur 53 tahun udah kayak, itu mama saya, that's my mom.
seperti anak kecil yang bertemu dengan orang yang dia kasihi. Dan ayahnya sampai bilang, saya sudah tidak bisa mengekspresikan rasa sukacita saya seperti apa. Bapak dan Ibu, 53 tahun mengalami kesusahan, 53 tahun mengalami tawar hati, 53 tahun mengalami pasang surut. Tetapi banyak orang-orang yang tetap mendukung mereka. Pada saat mereka katakan komunitas mereka tetap memberikan dukungan, tetap memberikan doa kepada mereka. Dan mereka tetap melihat sebuah pengharapan. Jadi Bapak dan Ibu, memang dunia ini terkadang tidak ideal seperti yang kita harapkan. Terkadang dunia ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak dan Ibu. Terkadang pekerjaan yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang pengen kita lakukan. Terkadang pada saat kita menikah, terkadang kok seperti ini ya, berbeda. Terkadang pada saat kita datang ke gereja, gereja pun seringkali tidak ideal menurut pikiran kita. Tetapi, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia yang terkadang tidak ideal ini, tapi Tuhan menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kita tetap memberikan sebuah pengharapan. Nyalakanlah lilin pengharapan itu. Manusia dan rasa kecewa bisa terjadi, Bapak dan Ibu. Saya selalu bilang begini, Pak, gereja kok begini. Saya bilang, kalau yang namanya rumah itu pasti ada debu, pasti ada kotoran. Pertanyaannya begini, kalau yang namanya rumah kita berdebu, lalu akhirnya kotor, tugas yang membersihkan siapa? Orang yang tinggal di dalam rumah itu. Kalau kita mencari pindah-pindah rumah, lalu cari rumah yang tidak berdebu, maka kita akan menemukan yang namanya kekecewaan terus-menerus. Tetapi, kalau kita tinggal di dalam rumah itu, kita tetap berpengharapan, kalau saya tetap, ya kan, kalau dibersihin nanti akan debu terus, ya akan tetap bersihkan terus. Saya akan tetap terus bergerak, saya akan tetap terus berdampak. Sehingga debunya itu tidak berdebu banget. Kita tinggal di dalam dunia yang tidak ideal, setidaknya kita tetap bergerak dan berdampak untuk menciptakan dunia yang ideal. Setidaknya yang tidak ideal itu tidak ideal banget, gitu maksudnya. Ya akhirnya jadi ideal banget lah. Atau pada saat kita hidup, bagaimana kita care terhadap orang lain, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita jadi bystander effect. Kalau 100 orang berpikir bahwa oh ada orang yang jatuh, 100 orang berpikir nanti akan ada yang nolong, maka tidak akan pernah ada yang menolong. Kalau kita hidup di dalam kehidupan kita, maka kalau kita tidak bisa melakukan ini, setidaknya kita berbuat baik kepada sama kita. Kita melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, selama kita masih diberikan kehidupan, Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasihi, maka Tuhan menginginkan kita, kalau kamu dia masih hidup, orang tua kamu masih hidup, lakukan yang terbaik. Bapak dan Ibu, kalau jadi suami dan istri, ini yang kalau yang ini sudah dengar, suami dan istri biasanya suami kalau masih pengantin baru sampingan, kalau udah lama-lama 10 tahun, 20 tahun itu akan berjarak. Ya, suaminya bisa di depan dulu, istrinya di mana. Oleh karena itu nanti kalau pulang nanti balikin ya. Jadi jalannya bareng lagi. Ibu-ibu, saya tanya nih, kalau seandainya punya cincin 1000 karat, ya, lalu jatuh, tiba-tiba lagi pakai, lalalala, jalan, jatuh, klutuk, 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 jatuh ke selokan. Suami jalan di depan ibu nih, kesandung juga, jatuh ke selokan. Pertanyaan yang menggugah adalah siapa duluan yang diselamatin? Coba tanya, lihat suami bertanya kepada istrinya, Ma, selamatin cincin atau saya? Cincin duluan? Enggak, selamatin suaminya dulu Bapak dan Ibu. Selamatin suaminya benar ya, para ibu? Selamatin suaminya, habis itu suruh suaminya ambil cincin. Nah Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang biasanya suatu hal yang berharga itu baru terlihat berharga pada saat kita kehilangan. Kita merasakan orang tua kita berharga pada saat kita kehilangan orang tua kita. Kita merasakan pasangan kita berharga pada saat kita kehilangan pasangan kita.
Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Menjadi sahabat yang bergerak dan berdampak itu adalah pada saat ini, pada momen ini, pada saat Bapak dan Ibu masih diberikan kehidupan. Gunakanlah suatu hal itu dengan baik. Sahabat yang bergerak dan berdampak itu bukan setelah meninggal, tetapi pada saat kita masih diberikan kehidupan ini dengan baik. Dunia ini memang tidak ideal, Bapak dan Ibu. Dunia ini memang terkadang-kadang keji, kejam terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan orang lain. Tetapi kita bisa memikirkan suatu konsep yang ideal dalam hidup kita, yaitu menjadi sahabat yang bergerak dan berdampak. Kita membuat dunia ini semakin ideal menurut kita, terus-menerus, sampai akhirnya Kristus datang. Lakukanlah, yakinkanlah, karena Tuhan menginginkan sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Di dalam minggu ketiga ini, Bapak dan Ibu, Gaudete Sunday ini adalah tugas kita adalah menyalakan lilin sebagai simbol sukacita dan pengharapan. Selama kita masih hidup, jadilah sahabat yang bergerak dan berdampak. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu dan pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami yakin dan percaya berkat-Mu begitu melimpah terhadap kami. Dan kami juga pada saat ini juga ingin mendoakan kepada orang-orang lain. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden kami. Kami percaya dengan para menteri dan juga para wakil rakyat dan kepala daerah, mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain, menjalankan roda pemerintahan Indonesia ini, membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, terkhususnya GKI Kelapa Cengkir, Engkau akan berkati sehingga setiap penyelenggaraan momen-momen masa raya Natal ini dan juga nanti malam Natal dan Natal, penyelenggaraan di tempat ini dapat berlangsung dengan baik, dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Kami percaya Natal ini dapat memberikan dampak hal yang baik Tuhan kepada keluarga, kepada diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap para pendeta dan juga para penatua yang ada di GKI Kelapa Cengkir. Kami yakin dan percaya mereka dapat bersatu padu Tuhan untuk menggerakkan roda pelayanan di GKI Kelapa Cengkir ini. Dan berdampak hal-hal yang positif, yang baik kepada lingkungan sekitar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang sedang terkena masalah, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat mereka berserah diri hanya kepada-Mu, Kau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melewati segala ujian dan tantangan ini. Dan pada saat mereka bisa melewati ujian dan tantangan ini, mereka semakin diyakinkan dan dimampukan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan mereka. Engkau akan memberikan pekerjaan kepada yang pada saat ini sedang mengalami PHK. Yang pada saat ini mengalami permasalahan keluarga dengan pasangan, dengan anak-anak. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang studi. Kau akan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan membuat mereka memberikan kecerdasan kepada mereka. Sehingga mereka dapat membanggakan diri mereka sendiri, orang tua. Dan yang lebih terutama mereka dapat menjadi teladan di dalam setiap tindakan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan kepada kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat juga tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Melayani orang berkaru agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan persembahan yang sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesama.
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah hari ini di kebaktian kedua jam 9 ini. Tuhan, ajarlah kami untuk terus menebarkan kasih-Mu di dunia ini meski terkadang di dunia ini tidak ideal seperti harapan kami. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kuduskanlah persembahan ini dan pakailah persembahan ini agar menjadi perpanjangan tangan-Mu di muka bumi ini untuk menyebarkan kasih-Mu dan mewujudkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan senang, marilah.
kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama. Sebab kami ingin mempersaksikan Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluhmu di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungimu di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam merangkul dan mengasihi sesama. Serta kiranya Allah Trinitas menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan. Hari ini, esok, dan selamanya. Maranatha.